belajar 20 ni ulama tauhid suruh belajar ni pasal 20 ni ada hubungan dengan alam. 20 ni yang rapat dengan alam. Kita kenal 20 kita kenal Allah. Kita kenal 20 ni kita kenal Allah. Ha. Tak payah belajar lah. Tak nak belajar 20 pun boleh. Dalam kitab fikir kita tu doa lepas sembahyang sunat tasbih. Itu sifat-sifat Allah tu yang kita baca, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ya. Itu adalah sifat-sifat Allah. Ya Allah taqwa wa ahlal maghfirah, Ya Zakiran Zakirin. Itu semua sifat Allah yang tak ada dalam 20 sifat yang wajib. Nama-nama Allah ada 99 sifat Allah. Jadi bukan 20 saja tidak terhinggeri dalamnya. Sebab kita belajar 20, tak maksud belajar 20 masa 20 ni ada hubungan dengan alam, ada kaitan dengan alam. Kita kenal 20, kita kenal. Faham eh? Jadi ini semua dah selesai. Kita dah kenal 20 sifat yang wajib berserta dalil. Cuma saya fahamlah, kalau tauhid ni dah belajar, jangan tanyalah sudah, jangan tanya nenek moyang lah. Ini dah selesai. 20 sifat yang wajib berserta dalil, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus. Dah selesai. Jadi sekarang kita dalam memahamkan, tingkatkan pemahaman kita lagi. Ini kalau kita nak tahu, lebih kita kenal Allah. Kalau kita tak faham, tak apalah. Kita hanya mesisi akidah kita 41 makhluk ibu iman. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Tentang Allah, yang namanya Allah tu ada 20 sifat yang kita tahu ada padanya, 20 sifat yang tak boleh ada padanya, 1 sifat yang harus. Dia ada sifat yang harus. Harus maknanya boleh diadakan, boleh tak adakan. Itu adalah harus pada Allah. Macam kita ni, sihat-sihat meninggal, harus. Yang masuk ICU tak meninggal, yang lagi ICU meninggal, harus. Ini semua harus. Cuma kita ni sikit kita nak faham ya. Di Lauhul Mahfuz Al-Quran, bahawa Quran Majid di Lauhul Mahfuz. Kita belum belajar ni. Belum. Ibu kelima belum kena baca apa itu Quran. Jadi Quran 30 juzuk ni dari Allah, tak ada huruf, tak ada suara di Lauhul Mahfuz. Satu. Satu lagi, kita ni sebelum ditiup roh, belum ditiup roh, dah ditulis di Lauhul Mahfuz. Umur kita, nasib kita, apa cerita kita dah ada tulisan. Cuma tulisan ni, itulah kalau kita belajar tauhid ni, tingkatkan lagi tauhid kita. Kalau kita belajar kudrat, kekuasaan Allah ni ada dua. Satu dipanggil tadkizi hadis, satu dipanggil qadar. Bila cakap Arab tak pelak kita ni bukan faham cakap Arab ni. Satu cakap kita kumpul, satu waiting list. Allah tulis di azali, ada yang kumpul, ada yang waiting list. Tak siapa yang tahu. Malik tak pun Rabi pun tak tahu. Hanya Allah yang tahu apa nasib kita di azali. Cuma kita ni disuruh usaha dan ikhtiar. Yang boleh doa, yang boleh mengubah nasib kita kalau dia ditulis. Ini untuk kita faham tak eh. Malam ni susyapan, kita cakap apa, sebab tiap-tiap doa yang kita baca, kita baca lah makna ni. Kalau awak malam ni susyapan, baca doa dalam kitab doa tu, awak baca makna ni. Jadi apa yang kita minta? Perhatikan, ini doa, hari doa malam syarapan, awak baca. Tak awak tahu apa yang awak baca. Fahamkan bahasa Melayu ni. Kalau saya ni tak sekolah, so budak-budak ni baca. Tak ada anak-anak sekarang yang ditunggu. Macam kita tu je lah, bapa tak kasi sekolah. Kata anak perempuan, nanti pergi dapur juga. Anak sekolah.
budak-budak sekarang tak sekolah, mak kena suci. Jadi semua tak berdua, semua baca. Dalam kitab tu menerangkan dalam doa malam Yesus Syafat ni, sekiranya tulisan aku di lauk memang puski malam, tersekat rezeki, celaka, tak bahagia, pendekmu kepada kau tulislah, panjangmu, murah rezeki, bahagia, satu-satu kita sebut. Sebab Allah ada sebut dalam Quran, dalam surah Al-Quran, yang membuang mayasya'u itu. Allah ada khabarkan. Allah boleh menghapuskan apa yang Allah katakan. Allah boleh tetapkan apa yang Allah itu tahu. Allah ada tulis, Allah padam. Allah beri yang lebih baik. Selalu kalau Allah padam, tak dikasih yang buruk, akan ada yang lebih baik. Misalnya kata orang tu dapat rezeki satu hari 50 dolar. Dah ditulis, tapi meeting list. Oleh kerana dia usaha, dia doa, dia sungguh-sungguh dekat yang ini pada Allah, Allah boleh berkati, boleh jadi 100 dolar satu hari. Itu Allah. Kita tak tahu apa tulisan kita di akhirat. Kita punya tugas di dunia ni doa, itu kita punya urusan. Lebih dari itu, bukan urusan. Bukan urusan itu. Kita usaha, kita doa. Apa yang Allah nak takdirkan. Tak ada siapa yang tahu. Dikatakan kalau ada huraian yang macam ini, barulah kita ni rajin usaha, rajin berdoa. Yang apa nak usaha doa. Allah dah tetapkan juga apa yang Allah tetapkan. Tuan-tuan rezeki sumpah akan jadi segancar. Dia tahu rezeki sumpah. Dia baca dekat Lauhul Mahfuz. Tahu kan? Saja lah. Itu satu hikmah rahsia supaya kita ni rajin dalam dunia jadi pemalas. Pemalas ni memang maksud semuanya malas. Nak makan pun kadang malas, nak buang air pun kadang malas orang pergi air. Semuanya malas. Cuma rasa saya tidur je tak malas. Pasal tidur ni kadang-kadang duduk pun boleh tidur. Tapi yang lain-lain kita nak usaha. Buat lapang tau, tak boleh nak makan. Malas. Ada tak? Ada. Malas nak pergi makan. Ni rasa nak buang air, ni tak cakap orang lah. Ni sendiri. Malas tak bangun pergi pilih air. Jadi, subhanallah, pasal kita, kemalasan kita ni, jadi kita tahu Allah ni ada dalam qadar. Kekuasaan Allah, Allah boleh hapuskan apa yang Allah kehendaki, Allah boleh tetapkan yang baik-baik. Kalau kita datang semangat rajin dan berdoa, tidak putus asa. Kita pun tak tahu apa tulisan kita di akhirnya. Baik. Jadi sekarang keseluruhan sifat Allah ni yang kita sudah pahami, 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, satu sifat yang agung paling kurang. Sebelum ulama itu wajib akan tiap-tiap kalau orang yang sudah balik beriman kepada Allah, dia mesti isi iman dia yang nama Allah tu 3. Beriman kepada Rasul juga dia mesti isi 3. Tak silap saya, kita ada pelajaran mengenal Rasulullah ke tak? Muhammadur Rasulullah ke tak? Ada yang berkata jadi minggu depan tak ada lah. Minggu depan tak ada kelas, tak ada belajar, ya, ada syarahan. Jadi itulah dikatakan tadi, kita mesti kenal siapa tu Nabi Muhammad SAW, berapa sifat yang mesti ada padanya, yang tak boleh ada padanya, yang harus. Dan juga perkara samian, itu mesti isi dalam iman. Samian ni dengar dari Nabi. Itu tak boleh baik. Seperti Lauhul Mahfuz, Olam, Kursi, Arash. Itu mesti isi dalam iman. Ini Nabi beritahu. Tapi apa itu Lauhul Mahfuz? Kalau kita tahu makna dia, papan tulis. Tapi apa dia? Papan?
Nabi Mi'raj, Nabi dan Jibril sampai Lauhul Mahfuz. Jibril tak boleh naik ke di atas. Sampai Lauhul Mahfuz, tapi Jibril sampai. Nabi yang naik lepas Lauhul Mahfuz. Dengar alam tulis. Alam tu alam tulisan. Tapi yang dia tak tahu. Lagi kursi. Itu kita tahu Allah sebut dalam ayat kursi sampai dipanggil ayat kursi. Kadang-kadang baca lah ayat kursi, oh tak terfikir, tak bertanya tu. Apa saja panggil ayat, ayat kursi. Kursi apa? Jadi ayat kursi tu, apa saja dinamakan ayat kursi? Pasal ayat tu ada mengatakan wasi'ah kursi sama wakil Allah. Luas kursinya, seluas langitnya. Apa dia? Tak tahu. Luas kursinya, luas langitnya. Apa dia? Arash. Ini pun tak ada baik. Isi iman. Ini perkara satu iman. Arash, lambang kebesaran Allah. Apa dia tak tahu? Orang dulu, orang dulu lah saya dengar, eh, jangan main-main. Kalau bercerai itu, tiang arash goyang. Nah, tiang arash. Kita tahu, arash tiang. Tapi orang mencegah yang ada susah tak tahu lah orang yang pakai cakap aja lah eh. Eh jangan main-main tau, mujizat kecil. Kalau dia dengar yang orang lama lah, kalau main-main, mujizat kecil. Nah, kecil pak dia mujizat. Mujizat hanya pada rasul. Wali pun bukan mujizat. Sekarang kucing pula ada mujizat. Pergi keramat, keramat kucing, keramat bustan kucing. Ini pasal saya ni untuk awal dua tu rajin ni keramat. Keramat Iskandar, keramat atas kucing. Selain keramat bimu ni lah yang aku. Ada keramat nama bustan kucing. Dia kata wali tu jalan terus bustan. Jalan terus bustan. Dia tu nak sampai. Wallahualam. Ada keramat namanya keramat Dayang. Tapi bukan keramat makan gajah. Pagi tuan gajah tak. Dekat-dekat Mustafa Samsudin dulu eh, ada sekarang dah rupu lah eh. Sama-sama rupu. Depan dia ada orang jual kopi. Kata dia lah eh, siapa minum kopi dia akan datang lagi. Apa sahaja tu gajah. Allah. Orang akan datang lagi cari. Jadi orang panggil keramat kajian, keramat kucing. Kucing jadi keramat. Jadi inilah orang-orang dulu eh, dia cakap, dia tak tahu dia cakap. Islam ajar kita apa yang awak cakap, awak mesti tahu. Awak cakap Quran, tapi Quran. Cepat tidurnya Quran. Yang Allah kata-kata tak tidur, tak ada suara. Panjang tidurnya. Apa itu Islam? Awak cakap Islam, apa itu Islam? Kalau tak salah masa Islam, saya dah bacakan ayat dalam surah Al-Qasas. Orang tanya apa itu Islam? Islam itu cari untuk akhirat. Jangan lupa nasib dalam dunia. Buat baik, bagaimana Allah telah buat baik. Jangan buat kerosakan di hukum. Islam. Mengajar kemarin buat kerosakan di bukan dari Islam. Bukan dikendak oleh Islam. Bumi ini jangan buat kerosakan. Jangan ganggu, jangan rosakkan apa sajalah. Ya, ini kalau kita tengok gambar-gambar kat Irak tu, punya rumah tu, apa rugi tu? Lihatkan dari Islam. Dia orang mati, tapi ada budak tak baru dia pakai kapur. Sial, budak tak tahu apa. Sok khabar lah eh? Dia tidak tak tahulah apa-apa cakap eh? Kenapa tak tahu kawan tu yang dah tak boleh bangun. Jadi dia meninggal. Kita tak kandang dia tu. Apa dia, dia boleh sumbangkan dalam agama atau dalam ekonomi. Tentu. Tapi orang yang meninggal ni, sial saya.
diharapkan oleh ulama untuk memperjuangkan ajaran Islam, tingkatkan ajaran Islam, sifatkan Islam. Kan semua ini, tapi orang yang tak berdosa banyak meninggal. Itu bukan Islam. Jadi Islam itu itulah. Wabdali bima atatallah daral akhirah, walatan sana sifatkan minat dunia, wa asin kama sana Allah ilaih, walatan bagi masa. Inna Allah la yuhibbul mutsirin. Itu makna yang saya dah terangkan tadi. Jadi ini Islam. Apa yang awak cakap, awak mesti tahu. Cuma ada-ada fungsi dia yang awak tahu, tapi awak tak tahu apa ni. Itulah yang awak kata. Bukan sahnya dengar dari Nabi Asyar, Musa, Surat, Syafahan. Cuma kita dengar dia punya peranan. Tapi apa dia? Mizan, timbangan, timbangan ucapan. Tahu telaga, telaga macam apa? Tak berdaya. Semua yang diakibat tak berdaya. Bukti dia, contoh dia, hiasan diri kita. Kita depan bagi siapa yang boleh buka, boleh cari, boleh buka. Apa dia? Nyawa. Nyawa. Siapa tahu nyawa? Allah sendiri dah beritahu dalam Quran, yas'aluna ka'anil ruh. Akan ditanya kepada kau yang Muhammad tentang ruh. Uli ruhu min amri rabbi wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Katakan ruh itu dari Allah. Tidak diberi kamu ilmu dan dia sedih. Orang dulu cakap nyawa ni orang perempuan tak payah dah boleh. Dua-dua dah buang hati. Nyawa orang laki-laki dia tak anggota sulit dia. Saya diberitahu bapak saudara dia perempuan. Anggota sulit tu dibentuk perempuan. Ibu, tak tanya nyawa. Tak tahu. Satu lagi, aku dapat akal. Kita tahu fungsi dia berfikir. Tapi apa dia tak tahu? Hati. Bukan daging yang ada dekat jasad ni. Ini boleh buang, boleh buka, hati orang boleh ambil. Ha? Tentu, hati nurani yang tempat suka, tak suka, tak tahu apa dia. Kalau dia dah tak suka, tak boleh buat. Kalau dia dah suka, tak boleh buat. Apa tu? Dalam diri kita, yang ada diri kita, langsung. Pagi, tak boleh. Jadi itulah sekarang kita dah tahu apa yang kita mesti dalam iman kita yang namanya Allah tu mempunyai sifat yang sempurna, yang layak dengan keadaan ketuhanan ini. Jadi keseluruhan sifat Allah ni ada empat cara awak boleh faham. Ada empat cara yang awak boleh faham. Yang kita dah belajar tiga. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani. Iaitu ada sifat, kita terima kan. Tiap-tiap yang bergerak, mesti ada yang menggerakkan. Alam ni mesti ada yang memusingkan. Matahari yang begitu besar, satu tulak. Pagi kita tengok kat sana, petang kat sini. Siapa gerakkan? Dia gerak sini ni, mustahil. Mustahil dia gerak sini. Mesti ada yang menggerakkan. Jadi boleh terima lihatkan. Tapi tak boleh lihat. Macam mana Allah tulak matahari? Matahari kita nampak gerak dia, tapi macam mana gerak dia pun kita nampak ni pasal dia jauh ni, kita nampak macam kecil. Kalau awak pergi bukit-bukit, gunung-gunung satu masa, ni lah tempat-tempat yang bakal, yang boleh kita nampak matahari terbenam, matahari terbenam ni. Nanti, ni pada tampan hari bulan 3, 9, 9 yang bulan 3 tu, kita tak ada rombongan ni pergi ke Lembang nak tengok matahari gerhana. Saya cakap dulu di sini dulu saya dah tengok. Gerhana habis, tutup habis. Dia keluar macam cincin. Dia nak tengok.
pun. Saya ingat jam saya dekat kedai pula keluar. Tapi saintis, orang-orang yang pengkaji, oh layak yang ada pergi selam lautan tengok apa ikan-ikan ni buat. Dia gelap ni. Ada ke dua orang yang datang malam, kadang baru setengah hari tu. Lebih kurang dari 12 setengah hari. Jadi agak budak-budak mungkin tak pernah tengok saya pun saya tengok. Dia di luar macam tu, cahaya pancar. Tutup habis. Jadi bila tutup habis sikit di luar tu, tengah kuat panjang. Cincin bulian lah macam-macam. Kat Singapura tak nampak. Tak lembang. Buang pimpin bawah. Jadi ada yang dulu lah yang saya tahu dia dekat tempat binatang. Dia mampu binatang kuat. Adakah binatang pun ingat dah malam? Segelap. Memang lah. Ya, ada Tuhan. Ada. Jadi itu disuruh kita sembahyanglah gerhana. Tapi di Singapura tak nampak. Jadi itu semua siapa yang ada. Jadi dimuliakan. Kemudian kita dah belajar sifat yang kita tak boleh fikir, tak boleh lihat besarnya. Ada lima sifat. Allah tu ada. Allah tu tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Tak boleh fikir, tak boleh lihat. Itu kita dah belajar. Contohnya lah saya ulang sikit. Itu sifat maknawiyah, ma'ani. Wah, itu senang faham. Tapi sifat boleh lihat besarnya dan boleh boleh. Apa yang terjadi dalam masa ini? Kita terima yang tahu. Siapa yang tahu? Saya perhatikan di akhir-akhir zaman ini macam-macam nama. Macam-macam nama yang tak boleh terapkan lagi. Siapa yang tak kuman? Yang saintis ke, profesor ke? Tak boleh buat apa-apa. Apa obat dia? Nyamuk yang kecil dia punya belalai yang dia cucuk sentuh darah kita tengah kita ketawa. Tak ada kita. Tak ada yang cucuk aku punya darah yang aku punya kulit ni sakit. Tak ada awak. Kiki ketawa tau-tau. Dan apa? Bintang. Nyamuk. Allah. Allah disebut dalam tu. Allah tidak malu untuk membuat satu perumpamaan seperti nyamuk. Kajilah pasal nyamuk. Subhanallah, sekarang orang takut dengan nyamuk. Bukan takut gajah. Takut dengan nyamuk. Subhanallah, dah bawa kuman pula tadi. Jadi, ini makni. Kita boleh terima kan ada yang atur, ada yang hantar. Dan boleh lihat kesan. Boleh lihat kesan-kesan. Itu makni yang sudah selesai. Sekarang maknawiyah ni pula sifat yang kita terima oleh akal tapi tak nampak kesannya. Pasal tujuh-tujuh ni sifat zat. Zat maknanya diri. Zat, diri. Diri, Allah tidak dari sesuatu. Tidak seumpama sesuatu. Tak dari sesuatu, tak seumpama sesuatu. Tidak bergantung pada sesuatu. Zat. Dia bukannya benda. Jadi macam mana Allah? Macam mana Allah? Diri Allah yang berkuasa. Diri Allah yang menghendaki. Diri Allah yang mengetahui. Diri Allah yang hidup. Diri Allah yang mendengar. Sekarang diri Allah yang melihat. Kan? Yang ke-6. Diri Allah yang melihat. Ada lain. Diri-diri. Tidak melalui sifat macam kita. Cuma sifat dia melihat. Tapi tidak dari sesuatu. Itu sebab penglihatannya luar biasa. Tak ada satu yang dia tak lihat. Semua dia lihat dan orangnya.
serentak satu masa, semua dia lihat. Macam mana awak nak buat? Tunduk pada langit, tunduk pada bumi. Dasar lautan. Di mana saja makhluk ini berada, dapat lihat. Terang, nyata. Serentak. Kita tak boleh urai. Kita boleh urai diri kita itu pun awak lihat ni, yang lihat tu, yang buat penglihatan tu macam mancis punya apa? Belerang kecil pun. Kan? Itu yang nampak. Tapi boleh nampak macam ni, luas. Boleh urai. Tapi kadang salah lihat. Tapi makin kurang lihat. Kadang-kadang dia cakap saya nampak orang jauh tu, mata pun tak nampak, hidung pun tak nampak. Nampak itu gitu aja, bebek gitu aja. Mana pergi penglihatan? Baru-baru ni saya jumpa oleh Islam. Kita jelas terang kalau kita tengok satu kita fikir. Ini semua kurnia Allah bagi kita, kesihatan kita, baca iman kita. Ada satu hamba Allah ni, dia tinggal dekat kenyalah dekat-dekat Menteri Hansar masa itu. Saya pun tak kenal dia. Tapi dia kenal saya. Orang panggil ustaz. Mata dia ni cantik panggil. Saya rasa orang di dalam ibu putih tak tahu. Begitulah. Mudalah tak ilmu puluh dia. Tapi buta habis. Habis buta. Wayang pun dia tak nampak. Bukan asal dia buta. Dia cakap dia tengah kerakan duit zakat, sekali gelap. Gelap terus. Dia tak ingat pasal keluar tutup lampu. Mana dia tutup lampu, tetap bergerak. Dia dah gelap. Jadi bila lepas dah lepas jumpa dia, orang cakap nama dia. Ya Allah, nama ni masyhur dalam urusan. Orang kuat angkas. Hantar dia dekat Mekah, dia uruskan semua. Tiap-tiap orang datang dari Singapura jemaah haji, dia akan sambung ke Jemaah. Orang ini, inilah nama dia. Inilah, kita tak boleh cakap. Kalau Allah sudah takdirkan sesuatu, begitu punya ligat di sana kemari, terus, kita habis. Allahuakbar, ini semua kita diberi panca indera. Ini Allah nak tarik, itu adalah aku. Jadi itulah dikatakan sifat maknawiyah ni, tujuh sifat ma'ani tu dikatakan zat diri. Bila kata diri tak boleh bayang aku, tak boleh lihat kesannya, tapi boleh terima oleh akal. Akal boleh terima penciptanya melihat kaum nur basiran. Sebab kalau tak lihat tak boleh jadikan nama. Jadi dia melihat, itulah sifat ketuhanan yang kita tak perlu fikir. Kenapa orang nak fikir? Tujuh petala langit, tujuh petala bumi dengan lautan, daratan, semua makhluk dia lihat serentak satu masa. Semua makhluk dia lihat serentak satu masa. Macam mana awak nak lihat? Tak ada satu yang dia tak lihat. Di mana saya berada? Ini tak boleh berada. Ini yang kita katakan sifat maknawiyah. Tapi kita boleh terima oleh akal kita. Yang atur alam ni melihat segala-galanya. Dan kita lihat Allah sallallahu alaihi wa sallam al-fatihah surah al-ladina tadi. Siapa yang nak kita kalau di sana di depan kita tak ada lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala fa'na al-Qur'an al-Azim wa barik lana bil ayati wa syafi hakim wa taqabbal minna innaka antas samiu alim. Allahumma aftah lana min khaza'inika bi rahmatika ya arhamar rahimin.
ربنا زدنا علما نافعا اللهم